emas sedang rebound. Secara umum, bias harian pergerakan emas terlihat masih berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase rebound. Jika pergerakan emas bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1783,79 sampai 1780,33, maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke atas, maka ada potensi harga akan menyentuh area 1798,45. Sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke bawah dan menembus level 1780,33, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1774,73. Sekian analisa forex untuk tanggal 22 Oktober tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.